Tuduhan soal aliran sesat pemimpin Ponpes Al Zaitun, Panji Gumilang, masih menjadi pembicaraan. Panji Gumilang makin berani menantang sejumlah orang terkait tuduhan terhadapnya. Tidak cukup dengan menantang Menko Polhukam, Mahfud MD, kini dirinya berani beralih menggugat Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Menurutnya, Ridwan Kamil pernah memberikan pernyataan yang dianggap memframing Panji Gumilang dan ajarannya tidak baik. Terkait gugatan itu, Pemprov Jawa Barat mengaku siap menghadapinya. Dikutip dari tribunjabar.com, pada Sabtu 22 Juli 2023, kuasa hukum Panji Gumilang, Hendra Effendi, menjelaskan, Gubernur Jawa Barat sangat tergesa-gesa dalam penuntasan persoalan Ponpes Al Zaitun. Itulah tadi berita hot news kita pada hari ini. Saksikan berita hot news lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!